Kata boleh, Wak. Ora oleh mlebu kelompokku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bediler, salam satu laras ya. Kembali lagi dengan saya di sini di channel Sobat Bediler dari GSA Sport Indonesia. Tiap hari saya ingetin ya, jangan lupa buat subscribe channel ini. Kalau sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat info menarik dan terupdate dari channel ini, channel Sobat Bediler. Buat kalian yang baru bergabung atau baru nonton video dari channel ini, salam kenal. Di sini saya CS Adin bakal memandu kalian di channel Sobat Bediles ini. Jadi di channel ini bakal banyak upload ya seputar senapan angin, mulai spill harga satuan, harga paket, dan tentunya harga promo. Jadi terus pantengin channel ini biar nggak ketinggalan. Kalau sudah bahas harga, kita nggak afdol ya kalau nggak nunjukin gimana sih performa dan gimana akurasi yang dihasilkan dari senapan angin yang dijual di GSA Sport Indonesia. Seperti yang saya mau lakukan sekarang, saya ini mau uji tes akurasi senapan angin Pasopati ini tipe gejluk semi PCP yang magazin. Sebelum saya mau menembakkan ini, saya mau menyapa dulu nih Sobat Bediles, gimana nih kabarnya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, diberikan kesehatan, diberikan lancar rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Terus saya mau absen nih kalian Sobat Bediles dari mana aja ya, biar makin akrab. Mungkin kalian dari dekat-dekat sini, dari Jawa Timur, khususnya mungkin dari Pare Kediri. Kalau kalian dari situ, berarti kita tetanggaan. Main-main ke sini, ke gudang GSA Sport Indonesia. Kalau kalian pengen cari senapan SAP, gejluk atau PCP, ready ya, semua ada di GSA Sport Indonesia. Kalau kalian langsung ke gudang, kalian bisa beli senapan sekalian uji tes akurasi. Kalian bisa tanya-tanya sedetail-detail mungkin ya, kalau langsung kan lebih enak gitu, main-main sambil silaturahmi. Kalau kalian jauh dari sini, jangan khawatir, kita juga bisa melakukan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya kalau kalian masih di wilayah Indonesia, tetap bisa mendapatkan senapan angin yang kalian idam-idamkan ya, tetap bisa kirim. Oke, langsung saja ya, saya sudah mau menembakkan senapan angin. Kok senapan angin? Saya mau menembakkan menggunakan senapan angin. Targetnya ada di sana. Saya mau mencoba dari 1 sampai 5 speed track, karena senapan ini speed tracknya sampai 5 ya. Untuk spesifikasi lengkapnya seperti apa, kalian bisa nonton video lainnya, karena ada ya, tonton video satunya. Jadi kalau di video ini khusus buat uji tes akurasinya, gimana performanya speed 1 sampai 5, saya mau nunjukin. Mbak, langsung saja ya, pindah dulu ya kameranya biar gak kelihatan hoax, biar kelihatan objeknya juga. Oke, kameranya sudah dipindah ya Sobat Bediles. Sekarang saya mau langsung coba. Jangan lupa ya, kalau sebelum nembak, tarik kokangnya. Ini saya mau satu speed track dulu. Nah, satu aja dulu. Gimana sih satu, apakah targetnya bisa terjatuh hanya dengan satu speed track? Untuk jarak akurasinya ini kurang lebih 10 sampai 15 meter. Terus untuk mimisnya tentunya pakai kaliber aman 4,5 mm, telenya sudah disetting sebelumnya, jadi ini tinggal nembakin aja. Langsung saja ya. Wih, satu speed track sudah semantap itu ya. Saya penasaran sampai 5 nanti. 1 2. Sekarang 2. Saya mau menembakkan ke sasaran sebelahnya.
agak meleset ya, jadi nggak sampai hancur. Satu, dua, tiga. Kena ya, tapi nggak sampai hancur. Terus 4 speed track, saya mau coba sebelahnya. Karena ini batanya tebel banget. Hancur ya. Ini 4 speed track. Terus untuk 5 speed tracknya saya mau nembakin bawahnya. Itu ada wajan, wajannya sudah lubang satu, saya mau nembakin lagi. Itu saya kenain yang ada potongan cobeknya. Jadi itu tumpuk ya, potongan cobek, terus ada wajan. Saya mau coba nembakinnya dengan 5 speed track. 1, 2, mentok ya. Udah mentok. Apakah bisa tembus? Saya mau coba. Karena saya belum pernah, baru mau coba ini. Biasanya ya. Nah. Satu, dua, tiga. Itu kena enggak sih? Ternyata sekali lagi. Hancur ya cobeknya, tapi wajannya belum sampai berlubang. Sekarang saya mau coba lubangin wajannya. Itu udah ada satu lubang, saya mau lubangin. Apakah bisa berlubang pakai gejluk? Semi PCP pasopati ini ya. Karena itu tadi ada yang memakai, jadi saya pakai ya sudah berlubang. Coba aja tembak pakai senapan ini, apakah bisa berlubang. Oh ya, mimisnya jangan sampai terbalik ya, sobat brillers.
Satu, dua, tiga. Wah, berlubang ya, bisa dilihat. Itu sudah berlubang wajannya pakai gejluk ini. 5 speed track bisa ngelubangin wajan. Oke. Nembaknya udah ya. Oke, jadi seperti itu ya sobat bedilers, bisa dilihat seperti itu tadi uji tes akurasi menggunakan senapan angin gejluk semi PCP Pasopati kamuflase ini. Ini yang tipe ada slot magazinnya. Jadi cocok banget buat kalian yang suka berburu medium sampai big game. Karena powernya ini kuat banget, speed tracknya juga sampai 5. Testimoninya juga sudah banyak yang bisa melumpuhkan hama babi menggunakan gejluk. Dan bisa dilihat tadi dengan 5 speed track saya bisa menembakkan ke sasaran wajan dan wajannya sampai berlubang. Bisa di zoom tadi ya editor dari kamera yang ditaruh di sana. Untuk yang target atasnya di zoom dari kamera utama saja ya editor. Buat kalian yang berminat order senapan ini, bisa banget, bisa langsung hubungi ke nomor CS di bawah ini atau ada di description box atau ditaruh di kolom komentar. Untuk sistem pembayarannya sendiri, GS Alsport memiliki beberapa metode. Yang pertama yaitu sistem transfer. Untuk sistem transfer ini ongkirnya paling murah ya, kalau kalian mau ongkir termurah itu sistem pembayarannya dengan transfer. Yang kedua itu dengan sistem COD juga bisa, ongkirnya sedikit lebih mahal dan syarat ketentuan berlaku juga. Nah, selain dua metode tadi, ada salah satu metode lagi yaitu metode dengan cara rekber. Rekbernya ini bisa lewat Tokopedia atau Shopee. Nah, kalau kalian mungkin ragu ke transfer, kalau COD ongkirnya kemahalan, bisa rekber ya. Nah, kalian bisa langsung hubungi ke CS kami biar dikasih link rekbernya. Oke, mungkin segitu dulu ya video uji tes akurasi menggunakan senapan ini. Saya ingatkan lagi, jangan lupa buat subscribe, nyalakan lonceng notifikasi biar dapat info terupdate. Terus bisa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bantu channel ini berkembang, channel Sobat Bedilers dari GS Alsport Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nyanyi.